Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono angkat suara terkait dua kasus gagal ginjal akut yang ditemukan di ibu kota. Heru mengaku akan menangani kasus tersebut secara serius. Lebih lanjut, ia telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta terkait penelusuran hal-hal yang menyebabkan kasus itu muncul lagi. Ini Pak terkait gagal ginjal Pak, kan ada penemuan dua kasus nih Pak, bagaimana Pak? Kita serius untuk menangani itu. Tadi pagi saya mencari dengan Dinas Kesehatan konfirmasi dan penyebabnya apa. Kita serius. Kalau penanganannya Pak, upaya penanganan supaya tidak bertambah apa aja Pak? Ya, yang dari koordinasi dengan Kementerian Kesehatan yang penyebabnya seperti yang ada obat ya. Nanti dua ini kita cek.